Pemirsa, ratusan pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar tadi malam dibubarkan tim gabungan Satgas COVID-19 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan karena tempat hiburan malam melanggar jam operasional dan melanggar protokol kesehatan. Ratusan pengunjung yang tengah menikmati pesta di tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dikagetkan dengan kedatangan tim gabungan Satgas COVID-19. Karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan, Satgas membubarkan para pengunjung. Razia tempat hiburan malam ini berdasar laporan masyarakat yang mengeluhkan pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di tempat ini. Itu berdasarkan laporan masyarakat bahwa di sana terjadi membeludak pengunjung, makanya dari itu sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Kapolres Polrestabes, ya itu kita sepakat untuk langsung mendatangi, ternyata betul apa yang menjadi laporan itu betul adanya. Tidak hanya membubarkan kerumunan, Satgas COVID-19 juga menyita sejumlah minuman keras dari dalam kafe dan beberapa fasilitas. Teguran juga diberikan kepada pengelola tempat hiburan untuk tidak beroperasi melebihi batas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews, melaporkan.